Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan Ajmi di sini. Kali ini kita akan membahas atau sedikit nge-review Asus laptop A507UF dengan varian Intel Core i3 generasi ke-7, dibekali dengan RAM 4GB, lalu penyimpanannya 1TB. Dan untuk sistem operasi menggunakan Windows 10 Home. Vivobooks A507 ini sangat portable dan beratnya hanya 1,68 kg. Ini adalah laptop harian yang membuat Anda tetap produktif dan terhibur di mana saja. Vivobooks A507 ini adalah laptop yang besar tapi sangat ringan. Vivobooks A507 ini dibekali dengan bezel yang sangat tipis, yaitu hanya 8,1 mm. Dari rasio layar ke tubuh 75,4%. Untuk ukuran layar, Vivobooks ini ukurannya yaitu lumayan lebar, yaitu sebesar 15,6 inci Full HD display. Vivobooks A507 ini dilengkapi dengan sensor sidik jari agar teman-teman bisa login dengan cepat dan dengan mudah tanpa harus mengetik kata sandi yang rumit, juga agar lebih terhindar dari pencurian. Asus SonicMaster dan Asus AudioWizard memberikan perpaduan sempurna antara perangkat keras, perangkat lunak, dan penyetelan audio yang dirancang dengan tujuan memberi Anda pengalaman audio terbaik. Untuk suhu atau sistem pendinginan, Asus A507 ini sangat-sangat baik. Karena dengan teknologi Asus IceCool, menggunakan kontrol kipas yang cerdas dan desain yang cerdas untuk menciptakan sistem pendingin yang efisien, menjaga suhu permukaan rest area di bawah 36 derajat Celsius, tentunya bisa lebih rendah dari suhu tubuh kita, sehingga kita bisa mendapatkan kinerja pendingin yang kuat dan pengalaman penggunaan yang nyaman. Untuk pengisian baterai, Vivobooks A507 ini sangat-sangat cepat karena kita dapat mengisi baterai sampai 60% hanya dalam 49 menit. Kesimpulannya, untuk Vivobooks A507UF ini menurut saya sangat-sangat recommended bagi teman-teman yang membutuhkan laptop dengan harga sekitar 6 jutaan. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Bila teman-teman suka, tolong like video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih.